Assalamualaikum teman-teman. Belum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sunadi ke satu channel kecerdasan. Saya akan mengerjakan tugas halaman 116 sampai 117, yaitu membuat perahu dari botol bekas. Bahan-bahannya lem tembak, pensil, benang jahit, kertas origami, penggaris, gunting, botol bekas, kardus, lidi, selasi. Pertama-tama, buat garis 18x18 cm. Tempelkan botol dan kardus memakai lem tembak. Seperti ini ya teman-teman. Tempelkan kertas origami supaya keren. Kita coba.
sudah menonton video ini.